Dan ini dia penampakan dari Mazda 2 Sedan atau Saloon. Ini audionya bagus Mas Bos, sudah ada stutter di situ. Ini kita sambil jalan mundur ya. Ini matic Mas Bos. Coba kita lihat ini. Tuh. Dalamannya itu seperti Mazda 2 yang hatchback ya. Mirip. 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 Loh, lihat. Ini kita mundur ya, Mas Bos. Nah. Wih, tuh. Hari ini kita akan obral dua Mazda. Terus. Itu ada Mazda 3 dan Mazda. Ini kakak beradik Mas Bos mau kita review. Kakak beradik mau kita review Mas Bos. Nah. Oke. Yang ini matic dan yang itu manual ya. Nah, oke. Ini konsol boxnya lucu ya bentuknya ya. Tapi mantap. Tuh. Interiornya oke ya. Sambil kita mau review, kita bersolawat dulu yuk. Biar ini ya. Biar langsung bisa di kepoin. Supaya dapat keberkahan dari baginda Rasulullah besok di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim. Mantap, mantap, mantap. Kita lihat nanti eksterornya ya. Kedua mobil ini supaya Mas Bos bisa langsung kepoin. Waduh, mantap. Lihat detailnya secara ini ya. Teliti ya, ini ada tombol-tombol apa ini ya? Waduh, nggak tahu nih tombol apa. Yang jelas ini mobil kemarin dipakai gathering di tempat sana, Gucci ya, itu kan jalannya naik. Ini mantap banget mobilnya. Ini audio nggak saya coba, biasalah kena copyright. Jadi ini audio jalannya bagus. Kemudian nanti kita lihat mesin. Mesin juga kemarin kita udah lihat ya, tapi kita detailin lagi sekarang. Nah, ini sudah retract ya. Oke. Sudah retract dan kenapa mobilnya? Kalau Mazda itu memang kelas premium ya. Jadi untuk panel-panelnya kemudian fitur dia itu setingkat lebih tinggi ya dari mobil-mobil Jepang lain. Nah, kemudian untuk belakang, nah ini belakang sudah ada sensor parkir, sudah ada sensor parkir. Sudah
mobilnya bagus, Mas Bos. Mobilnya bagus ya. Ini ya. Oh, ini sorry, ini bukan sensor, ini pencetan bagasi ya. Kok kelihatan banget gitu ya. Wih, ini untuk interior. Ya, audio sudah kita pastikan tadi ya. Bagus. Tuh. Nah, ini platnya juga bagus banget. Platnya bagus. Ini ada Audi Mas Bos. Wih, keren ya. Belakang juga mewah ya. Ini mewah Mas Bos. Mobilnya bagus. Dan ini palaknya pakai HSR. Tuh. Ini keren deh pokoknya. Mantap. Ini hanya stiker ya Mas Bos. Ini bisa dilepas karena ini juga ada stiker lagi di dalamnya. Nah, ini mesinnya Mas Bos. Mesinnya halus banget loh. Ya, dia sudah pakai variable 5 timing. Itu sudah ABS. Bagus Mas Bos. Aman. Aman ya. Ini juga aman loh. Aman semua. Ini halus banget. Halus. Namanya Gajil ya. Mazda 2 Sedan. Mobilnya keren. Mobilnya keren, mobilnya mantap. Ya karena Mazda itu memiliki platform. Platformnya berbeda dengan mobil Jepang lain. Oh, mobilnya bagus ya. Ini bagus. Keren. Ini bagus. Ya. Oke. Ini kucing ikut terus. Saya penggemar kucing, Mas Bos. Kebetulan di sini juga Mas Bos Hari juga penggemar kucing, jadi kita sama-sama penggemar kucing, jadi kita sayang terhadap binatang-binatang. Kita wajib menyayangi ya Mas Bos. Apalagi kucingnya Nabi Muhammad tuh namanya Muza. Kalau ini namanya Emon. Mon. Tuh. Oke. Oh, kucing mendekati terus Emon. Tuh. Oke, selanjutnya Doni di sini ada Mazda 3. Ini yang sudah kita review juga kemarin. Ada Mazda 3. Oke. Ini kakak beradik ya Mas Bos. Ini adiknya, ini kakaknya. Mazda 3. Ini bentuknya lebih sport. Dan ini manual Mas Bos. Manual. Manual ya. Oke. Kita lihat nanti mesinnya ya seperti apa. Saya ditemani si Emon. Wah, sama nih variabel self timing ya. Mesinnya sama Mas Bos.
Mesinnya sama Mas Bos. Mesinnya sama ya. Mesinnya sama ya. Mazda 3. Kemudian ini untuk belakang juga, tapi ini pakai kunci ya. Ini dalamannya Mas Bos. Mas Bos kalian lihat. Nah, dia lebih ini ya. Lebih mewah. Ini kakaknya Mas Bos. Lebih mewah. Ya, ya. Nah, coba kita masuk ke dalam. Coba AC. Ini ya Mas Bos, dalamannya lebih mewah dia. Lebih mewah Mas Bos. Sama untuk ini juga platformnya lebih bagus ya, dari di mobil beli Jepang lainnya. Coba ini nyalanya kayak deh, nyalanya orange. Nah itu Pajero-nya laku ya ke Pekalongan. Alhamdulillah. Ini audio juga jalan. Kebanyakan Mazda sudah diganti aftermarket ya, karena untuk Mazda itu biasanya dia terintegrasi oleh audio bawaan. Jadi biasanya hanya CD, tidak ada USB, tapi ini sudah di-upgrade menjadi touchscreen dan sudah USB. Tidak ada masalah, yang penting jalan ya. Ini lampu juga jalan semua. Oke. Mantap ya. Nah, itu pembeli Pajero-nya. Pak Haji dari Pekalongan. Makanya ini manual ya, Mas Bos. Ini sama dengan transmisi mobil Jepang lain. Jadi kena mundur. Oke Mas Bos, mantap ya mobilnya. Silakan langsung kepoin aja ke 0877-3007-6399 supaya langsung Mas Bos dapat unitnya. Terima kasih, saya Donald Fajar, sudah mantengin terus sampai sejauh ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kondisi badan karena sekarang lagi hujan terus Mas Bos. Hanya buruan beli mobil, tinggal pilih, datang aja ke sini sob. Kayaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.